Pak Polus, salam MIM dulu. Ah, keren Pak Polus. Selamat datang di channel MYM. Sore ini saya berada di sawah tada hujan milik saya. Ah, ini tadi namanya Paulus lagi ambil rumput untuk sapinya yang dikandangkan. Jadi setiap hari dia ambil rumput sekitar 1,5 karung untuk 4 ekor sapinya. Ah, ini namanya Paulus. Siapa Andre Shano? Seso, sekarung? Sekarung setengah? Nah, siapa sapi? Hei, marja mana nih? Oh, 1 tahun nih. Berarti dia nak mau pesu, tuli motor bawa ki ane. Muka lain dah. Kau berarti ele bawa di, denannya ele kerowengi. Bisa bimu pegi ni morong kue? Asyur bami kerok, ikan dang kan? Iya, ikan dang kan, sana ha, dena bius. Oh, ke kandana? Iya. Hah? Iya, kan itu mitai. Kereka mana mula mana ni? Terima kasih kau matoi. Metana ada sapi. Metana lero. Oh, mau jago matu di. Eh. Wah, berarti nak reko kandang kah, Bang? Dini reko kah kandang? Nah, petani sawah tada hujan di sini sambil bertani dia juga berprofesi sebagai peternak. Jangan 60. Apa nama ni? Oh, 5. Sudah ada yang menikah apa Pulus? Oh, belum ada. Pel Tevle Monro Irma Choi. Oh, Konawe. Akan ala koro? Perusahaan. Perusahaan aga? Oh, kur tambah nih kele. Roka anu perkantoran nih kan.
Burane gero koro? Burane waktu rei. Oh, 2 5 jam koro? Pak Polus, salam MYM dulu. Ah, keren Pak Polus. Pak Polus, salam MYM dulu. Ah, keren Pak Polus. Nah, demikianlah tadi konten kita kali ini, konten tentang petani sawah tada hujan yang berprofesi juga sebagai peternak. Oke, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.